atas ya. Royan. Sama Royan ya. Dua midat dia pasti. Pasti di sini nanti dia. Jadi karena ikonnya banyak, jadi digabung Ahwat. Kamu lewat sini saya. Kelas berapa?
keterbatasan ini, apa yang diharapkan orang tua dari anak-anak kita, kemudian terangkan kemudian mudah-mudahan apa yang diterapkan sekolah prosesnya insya Allah dari semalam saya akan tahu sampai hari ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita dan prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan orang tua pun ada yang japri kita, mereka senang adanya tetap muka ini, mudah-mudahan kedepannya lebih normal kembali lah harapan kita. Amin. Nama lengkap Pak? Hari pertama. Nah, gimana nih sekarang rasanya? Udah sekian lama nggak masuk? Kayak gimana? Senang? Ya? Iya. Karena kan apa kemarin tingkat kasusnya kan makin meninggi kan kalau terus kan lebih masalah. Iya. Berarti memang ditunggu-tunggu ya di masuk ke kelas. Oh itu pokoknya. Kangen nggak sama kawan-kawannya? Atau belum saling kenal? Belum begitu kenal sih. Belum begitu kenal. Karena diacak ya. Kelas 2 kelas 8 dari mana itu dapat informasi dapat dari gubernur kemana wali kota karena juga desakan sangat orang tua bisa dan kita meyakini bahwa kita bisa melakukannya kalau kita lihat dengan kondisi lapangan yang kita miliki kita benar-benar sangat siap untuk membuka kelas tersebut. Jadi guru yang kita training, sudah kita kasih pelatihan-pelatihan bagaimana kesiapan-kesiapannya, termasuk juga membentuk satgas. Jadi satgas bersama, satgas yayasan yang mempersiapkan bagaimana menyambut, kemudian memulangkan siswa, bagaimana proses kegiatannya kita kontrol oleh satgas tersebut, sehingga kita benar-benar bisa mematuhi protokol kesehatan, jangan 3M, 5M, bahkan 6M kita siapkan untuk yang keenamnya apa itu Pak? 6 itu memperbanyak doa dan ikhtiar. Nah, itu yang kita miliki dan ini dokter training. Jadi kita udah jauh-jauh hari udah men-training guru kita untuk kesiapan ini. Karena kita udah berapa kali diundur. Nah, dengan berapa kali diundur itu semakin memperkuat mengesiap. Jadi kami tidak lengah kami siap terus gitu untuk hari ini.